para Cololo. Kereta berangkat, cuki caki cuki caki cu, hatiku gembira, cuki caki cuki caki cu. Kereta berangkat, cuki caki cuki caki cu, hatiku gembira. Ngala au patada. Oh cubi cubita, oh cubi cubita, senggol senggola, oh senggol senggola. Anak moe. Oh iya iya ulang kopi enti, kopi enti ulang. Patah. Ya, lepas terungin kopi enti ulang, enti ulang yang mana ulang. Saya ada minum ulang. Oh. Abah. Oh, Jo. Saya. Saya itu masih tak gantung dengan ti Abah P ini. Tak gantung. Apa? No, jangan dekat-dekat. No, jangan dekat-dekat. Alah, saya Allah suka-suka sekali itu tak ganteng lagi itu. Tergantung. Apa yang tak ganteng sana? Tak ganteng nanti apa pe kopi pahit yang kemari. Ternyata tak ganteng dengan kopi. Sampai kemarin? Alah. Apa kalau boleh tiap apa bikin kopi yang manis sekali hari ini ya, jangan yang pahit. Tenang. Kalau buat di bulan apa sih yang enggak? Oh ya Allah. Kalau bulan buka buat tibapu tidak ada enggak. Tapi enggak itu mangga. Mangga itu oile. Mangga itu silakan. Oh mangga silakan. Mulung jadi tibulan enggak boleh duduk ini tiaba bikin akan yang manis tibulan ha. Jangan bakore begitu, bos. Kan. Biasa kan namanya pelanggan. Oke, boleh. Tapi boleh. Kayaknya tibulan gambar itu dia pakai parfum deh. Bawa apa itu dia pakai tangan? Oh, iya iya. Tadi baru dari WC ya? Mungkin apa? Apa? Tutup. Oh, bau itu cuk, dari sini. Jadi maksudnya tergantung apa? Tergantung nih apa? Kopi apa? Penguasa, penguasa, berilah hamba. Beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Persis gue akan lo patung. Mas, maksud li apa uang? Ada bakore pas saya baru baca cerita pada orang. Udah deh. Siapa ya? Soalnya dia bilang tibapu itu patung. Tidak maksudnya tibapu minggir. Wajah olio-olio. Kan ini kan home band terbaik di dunia. Kalau begitu tiapa baca cerita dulu dendora. Baru apa silakan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Ngomong-ngomong saya pe kopi mana abah? Tiapa duduk deng saya saja di sini mau rasa tiapa pe kopi apa? Tapi daripada mohon maaf Noah. Ya. Yang tak gantung tadi itu. Tapi Noah mohon maaf ini Noah, tiba. Kan dia tak gantung. Apa? Noah. Oh iya. Saya dulu mau cerita boleh? Mohon maaf ini Noah. Saya dulu mau cerita boleh? Oh iya. Abah kalau batal aja. Kan ini kebetulan. Iya. Saya bukan tidak menghormati di Pak RT ini ya. Saya juga tidak usur hormati sampai tiba apu. Oh, siapa? Saya tidak mau usur hormat. Saya tukang mencor. Tunggu. Ngomong-ngomong di sini yang duda yang mana? Ini saya.
saya itu baru mau bilang. No, mohon maaf, bukannya sombong ya. Tino ini bukan tipe bube tipe. Tipe li bapu kan buat tiap muter dari kaset. Itu tape. Tape. Anu lo mau tipe dengan tape ini jauh sekali. Itu dia. Kan tulisan tipe olo. T I P E. Baca. Tape. Tape. Ah, tape. Tape. Baru tiopti. Tiba bupet tipe ini yang bagaimana kok? Ya, tipe 40, tipe 30, tipe 20. Bukan perumahan itu. Oh, perumahan itu. Mau odi langkah tolong gue wae di dia mau banari. Apa? Apu-apu, jangan tanggung lapor mana itu. Lu kok terusun ti. Begitu. Tidak apa dia. Apu-apu. Boleh lihat rusun apartemen 1x1. Begitu tipe RT yang baik. Tinggal dia keluarga ya. Dia memberikan ke apa dulu? Kebahagiaan. Kebahagiaan, kesejahteraan kepada warga masyarakat ketimbang dirinya sendiri. Oh. Tepuk kaki. Kenapa lo di kaki? Tepuk tangan. Oh iya. Tapi jangan lupa kewajiban. Bayar iuran polisi abai. Kenapa yang tadi sudah dari kampus sebelah? Tiap ini tidak kebayar iuran ini, Pak RT? Dia jaga bayar, cuma dia jaga ini, jaga cicil. Oh, cicil ya? Berapa kali dus? Ini. Aman, toh? Aman. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong yang duda tadi bagaimana itu? Oh, saya bukan duda, Cuma tinennya di rumah itu, saya tidak bisa mbak apa-apa. Jadi, kebetulan tinennya pepesan itu, kalau ada yang semau pati bapu, gas! Oke, gas, orang dua, maku gas. Orang dua, maku gas, tidak boleh, bahasa satu. Tapi Tino mesti dapat lekar. Oleh Pak RT, ini apa kipas-kipas dengan apa, kan? Foto ta, iuran itu lo pemerintah, itu olah, Tipe RT bilang ini iuran. Oh, bukan libu Pak RT pun? Iya. Saya pesan kopi. Hah? Saya pesan kopi. Buti lambi bolong ngobotu. Iya, ini lambi ini bolong ngobotu. Lambi apa lo botu? Lambi itu bolong satu, ngobotu. Berarti DPRT itu itu pisang sudah jadi batu. Bukan. Tino OP gigi itu ada kerikil di situ. Wah, walau kerikil. Itu behel. Oh, behel ya. Ya Allah. Ada pakai waram itu. Orang lain nih. Itu pakai bajari. Orang bagian itu. Tanya. Abang, bajaringan lagi. Tapi saya ini, uli bulan puasa yang mbak bayar. Karena seperti biasa, RT yang baik itu selalu memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat. Bu RT, woi, mal hobi. Maksudnya, tiap bulan tadi dengar tuh ribuan. Tidak pakai cukuran tuh orang. Tapi bilang satu bulan lu tel Pak RT. Mama cemburu main. Jangan sampai apartemen. Jangan sampai Ibu RT kira-kira saya tisabian kok. Tunggu bagaimana? Jangan sampai Ibu RT. Mau liber dulu. Gimana? Jangan sampai Ibu RT kira-kira saya tisabian. Kalau kesan ini. Saya mbak ukur, tidak usah yang. Kalau saya perasaan pada ini sudah dalam sekali, tidak usah diukur li bapu. Ini social distancer ya. Social distancing. Jarak 1 meter. Tiba pun ukur, ini sampai di sini kan masih ukuran. Ini bukan ukuran no bahu, nggak harap mau out Taylor. duduk di sana. Saya ini tidak bisa jauh-jauh dari Tibula. Karena? Karena seperti pernah kukatakan padamu, bahwa cintaku padamu itu bagaikan pongolayu. Ketika ditiup angin, saya punya cintaku padamu, Madelo, Gunung Hempo Kaukauto. Bagaimana Gunung Hempo Kaukauto di? Kalau Gunung Hempo Tataodu. Berarti kapator Hempo Kaukauto itu. Berarti cinta naik-naik. Cinta naik-naik. Tidak boleh. Harus. Saya ini sekarang sudah naik daun. Kemarin. Pucuk. Aduh, kamu ini jangan mencumu. Kan tidak mencumu semua. Oh iya. Tidak total. RT. Ya.
malah perlu tetap itu termos. Astaga, Pak Oji, malah bapak. Bapak kulit tahu itu. Apa sesuai body? Apa sesuai body? Oh, Pak Bolo, Adi Muti penghargaan lu, Adi Muti. Jadi Adi RT, saya mau mengadu. Mengadu? Mau mengadu. Mengaku. Mengadu maksudnya mengaendu. Mengadu bujangan kepada setiap wanita. Dimulai namanya jauh masalah, cucinya. Bukan masalah cantik ini, atuh gua. Ini masalah pintar deng bodohnya di sini. Mengaku, lo ngelama mengadu. Kan saya mau mengadu. Saya mengadukan butiti apu mal endil mak butiti mengukur hutalati ya. Astagfirullahaladzim. Sebagai seorang RT harus bisa memberikan kenyamanan kepada warganya. Duduk apu. Yang masalah odi toh, saya orang mau protes. Saya juga mau protes. Jangan jatuh mana, jangan jatuh. Tut, ambil dulu. Ambil. Dirimu bagaikan rembulan di malam yang sadu. Duduk. Lo ngelam hati atuh duduk tinggalin ayah diri. Jadi Pak RT, duduk Pak RT. Iya, iya, iya. Duduk. Iya. Ada duduk dia, Pak. Ada duduk dia. Ada duduk. Tipe ada pelihat Pak RT. Weh, astagfirullahaladzim, tinggalin lo tadi. Memang kita semua ukurakan tanah, ya. Iya, mas. Eh, bawa mama tak pula-pula tadi. Kita tinggalin itu. Tinggalin buti. Polisi sama kasih lolos, boleh tinggal di pe. Oh, saya tidak mau tahu. Yang banyak macam cerita. Tiapa yang ganti rugi ini saya petan ini. Saya petan. Tiapa yang ganti rugi, mereka yang malas. Mumpung ada di Pak RT di sini, Pak RT jadi siksa. Saksi, saksi. Iya itu. Tinggal otak dengan hutan hati-hati, patah pun mau dengan Deli. Ngomong-ngomong pertanahan, saya juga dari kantor pertanahan ini. Oh, dari kantor pertanahan. Iya, tidak ada yang bisa saya tolong apa ini? Oh, oh tino yang di tanah liat itu? Bukan. Tipe mpe, lo ngait pada pekal grup ini. Ya, masalah pekal grup, ayo apa? Tanggung jawab. Tidak boleh. Ya, buat. Tepuk sebelah sangat sudah biasa, tinggal tanpa alasan sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.